ratusan anak yatim piatu di Panti Asuhan Yogyakarta mendapat kesempatan berwisata serta edukasi dengan berkunjung ke Kebun Binatang Gembira Loka atau GL Zoo Yogyakarta. Kegiatan ini digagas langsung oleh Angkatan 80 Ikatan Alumni SMPN 8 Yogyakarta. Kegiatan ini melibatkan sejumlah panti asuhan, diantaranya Panti Asuhan LKSA Darut Takwa Minggir, Panti Asuhan Permata Caris Nusantara Kaliurang, dan Panti Asuhan Rumah Anak Indonesia Berbah, serta Panti Asuhan Tunas Harapan Yogyakarta. Isman Hadi selaku Ketua Pelaksana menegaskan, alumni SMP Negeri 8 khususnya Angkatan 1980 yang kini tersebar di berbagai daerah di Indonesia berkeinginan untuk membahagiakan dan mensejahterakan anak-anak panti asuhan pasca pandemi COVID-19. Kita mengajak anak-anak panti itu dalam rangka untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Apalagi sesudah COVID, beberapa tahun, dua tahun itu tidak ada rekreasi. Maka kita berupaya untuk menggembirakan mereka, kita ajak untuk edukasi, untuk rekreasi dan berbagi di Gembira Loka Zoo ini. Dan kemudian juga kita akan memberikan bantuan baik sembako maupun kebutuhan panti asuhan yang nanti akan kita serahkan sesudah acara ini. Sementara itu, sejumlah anak panti asuhan mengaku sangat bahagia karena bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh para alumni SMPN 8 angkatan tahun 1980 Yogyakarta. Mereka berharap kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan agar mereka sebagai anak panti asuhan bisa merasakan kebahagiaan sama dengan anak-anak pada umumnya. Di Rumah Anak Indonesia, dan saya diajak untuk liburan ke Kebun Binatang, dan saya berterima kasih kepada pengurus-pengurus yang sudah memberi kesempatan saya untuk kesini juga, dan berkatnya selalu diberkati dan berlimpah-limpah. Gimana mak kesannya diajak ke Kebun Binatang ini? Kesana ya saya sangat senang dan gembira, dan pertama saya kali datangnya ke Gembira Loka. Saya asal dari Nabire, dan saya di sini diajak untuk mendatang di Gembira Loka untuk melihat hewan-hewan di sini, dan saya juga berterima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mengajak saya datang ke sini, dan saya pun tadi sudah melihat banyak-banyak hewan yang tadi di sana, dan saya pun sudah sangat mencintai alamnya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi pemicu gerakan-gerakan lain seperti ini di tempat lain serta dilakukan oleh dan dari kelompok lain. Dari Yogyakarta, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.